Kita tunggu dulu temannya sebentar ya. Masih satu. Oke. Okay. Sudah kumpul tugasnya belum tadi? Have you college? Oh sudah ya. Oh itu. Soalnya ini beda namanya jadi saya. Saya. Oh, maaf. Nanti saya periksa lagi kok semuanya daftarnya yang sudah sudah mengumpulkan ya. Okay, thank you iya iya terima kasih sms aja mereka biar masuk ke ini. sudah sudah nampak belum nampaknya Mbak, mbak Ari, sudah nampak apanya enggak? Power nya sudah nampak. Oh. Uh, bisa dites enggak? Yeah, saya sudah saya sudah Oh, oke okay, oke. Okay. Oh.

Halo. Udah di udah dihubungin temannya. Si ibu itu biasanya Mbak Arinanya itu cepat datang itu. sama Mbak Arini. kemarin TTM hadir nggak? Oh, oh. oke. Okay. Ini udah datang nih Mbak. Mbak apa nih? Mbak Minawati. Halo. Halo. Bisa dengar suara saya? Good if good evening can you hear my voice okay we continue our learning tonight it's about the history of translation so in this history of translation we gonna learn something about the history of translation and the variation of translation yeah Oke, okay. sudah kumpul tugasnya enggak? Mbak Juni Nawati. Sudah kumpul tugasnya? Have you collected your homework? Oke. Okay. What is your real name? Nama aslinya siapa? Nama aslinya? Oh, I'm sorry. Tapi sih banyak uh, su sudah sudah sudah. Sudah. Ad kalau nggak salah ada dua lagi yang belum. Oke. Okay nanti temannya yang belum hadir ya kita bisa belajar lewat rekaman YouTube nanti saya upload di YouTube lagi ya rekamannya oke okay. history of translations dan homeworknya kita bahas nanti kalau dikatakan history what does it mean history history oke okay, sejarah berarti sejarah dari penerjemah ya hmm. berarti kan kalau dikatakan penerjemah itu kan orangnya ya Nah, berarti ada orang there's someone or there's pe there are people who translate from source language to target language right ya yeah, oke okay. so mereka bilang di sini the old testament ya yeah? nah, perjanjian baru ya yeah? perjanjian baru 247 bc to Could you please say in English how to say 247? Ayo. Good evening. Oke. Okay. 200. Yes. Oke. Oke. Oke, the Old Testament Artinya perjanjian baru ya ini adalah kitab kristiani yang diterjemahkan ya nah pada tahun ke-247 BC kalau dikatakan BC itu apa itu sama dengan ayo apa sebelum masehi kalau bahas, diterjemahkan BC itu apa Oke okay, iya oke okay, terus adanya Rosetta Stone tahun apa, yuk siapa bisa bilang 196 dalam bahasa Inggris? Oke, okay, 196 BC. Oke, okay. oke okay, ada di sana ya. Saya sebenarnya ini kurang ngerti, tapi inilah dia sejarahnya ya. Terus ada Lucius Livius Andronicus, ya, dan juga ada Saint Jerome atau Hieronymus dia men-translate Bible, si translate the Bible from Greek, kalau Greek itu kan dari bahasa Yunani ya, si translate into Latin, ke dalam bahasa Latin. Oke, okay, ada juga Harun al rashid dan ada juga Meiji Restoration ya. Inilah dia sejarah penerjemah, ya. Terus muncullah penerjemah-penerjemah baru dan sampai saat ini muncullah penerjemah-penerjemah baru seperti mbak Rini, ya. Mbak Juminawati dan kawan-kawannya ya. Oke. Okay. Selanjutnya, tradisi terjemah di Indonesia ada itu tradisi ada itu cerita Ramayana ya dari bahasa Sanskerta ke bahasa Jawa kuno pada abad ke-9. Ada juga Mahabharata ya, Mahabharata. Ada yang tahu enggak cerita tentang Mahabharata. Could you tell me? Oke, okay. who are you? Ibu Rini, oke. Okay. Say something about Mahabharata in Indonesia or in English is depend on you. Oke. Okay. Hmm. Oke, okay, versi wayang bagaimana? Hmm, apa itu Pandawa dan Kurawa? Oh, seperti saya, dong. Oke, sucau, sucau. Oke, okay. oke okay, itulah tradisi terjemah di Indonesia ya. Ada juga pengaruh Islam ya, yaitu huruf dan bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan pengaruh kolonialisme Eropa yaitu dan juga huruf Latin ya. Itulah tradisi terjemah di Indonesia. Uh, tapi sekarang itu ini sudah yang Kolonis uh, Eropa itu sudah jarang ya digunakan ya Sekarang kan yang banyak translate itu Adalah dari bahasa apa Bahasa Inggris Indonesia Chinese ya, Latin Bahasa Arab juga masih ya nah. Oke okay. Shall we continue to the next Oke okay. Oke okay, kegiatan terjemah ya So the activity of translations divided into two The first one is terjemahan lisan. As I mentioned before, terjemahan lisan, we say that in English is what? Live translations. Or the other is, or the others, oral or, or yeah, oral translations, yeah? Okay, it's similar. Live or oral translation are similar. And the second is the written translations. Oke. Okay. So, regarding to the written translation also divided into two. The first one is factual translations and the second is about art. Oke. Okay. Yang pertama itu adalah faktual. Terjemahan faktual. Berarti dia se secara fakta memberikan informasi dan menerjemahkan secara fakta ya. Contohnya itu Menerjemahkan buku, menerjemahkan buku ya. Kemarin sudah saya berikan tugasnya, menerjemahkan tentang teks ya. Itu tugas kedua, tugas yang pertama. Kemarin saya berikan tentang apa? Oke, okay. oke, okay. oke. Okay, how to say in English? Oke, okay, putri. So the translation about arts are like poetry or film or opera. Or something else ya. Tentang kesenis kesenisastraan ya. Oke. Okay. Pernah nonton film gak? Film Korea? Any of you have watched Korean movie? No drama. So. Bisa nggak kita terjemahkan? Apa itu alur ceritanya ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Iya, bisa. So the sources is from Korean into English or Indonesian. Indonesia. Oke. Okay. Itulah yang dikatakan terjemahan lisan dan tulisan. Oke, okay, kalau conversations, about daily conversations itu terjemahan lisan atau oral, contohnya ada nih dua dua orang asing sedang berbahasa terus kita mentranslate dalam hati itu lisan atau tulisan? Oke lisan ya. Terus kemarin saya kasih tugas itu lisan atau tulisan? Oke. Oke, okay. according to Surya Minata, certified translation into four. Oke, okay. yang pertama, Mbak Arina bisa baca enggak? Yang penerjemahan menurut tujuannya terdiri atas yang A. Ya, yeah. oke, okay. could you please? Yes. Oke, okay. so C.C. Terima kasih Oke, okay, penerjemahan pragmatis Kemarin kan saya baru kasih tugas Itu termasuk ke penerjemahan mana The text Yang kedua The second yang kedua, the second one, the second, the second, pragmatis, oke, okay, could, uh, could you please, siapa yang bilang pragmatis, oke, okay. Mbak Jumina, ya, Mbak Juminawati, nama Facebooknya siapa tadi, Mie Miezu, oke. Okay. Mimizu oke. Okay. Saya baca ya. Oke. Okay. Segera setelah masa yang ditentukan berlalu, pemerintah memilih pemerintahan berbentuk republik. Di bawah, oh, oh ya, di bawah undang-undang dasar negara ini, gelar kepala, ke, gelar kepala negara berubah menjadi presiden. Sementara perdana menteri tetap menjadi kepala pemerintahan badan tunggal legislatif dengan 53 anggota terpilih tetap dipertahankan. Presiden pertama Guyana adalah Tuan Arthur Chung yang merupakan seorang mantan hakim. Oke, mantan hakim pengadilan Oke, Mbak Zu, Sebenarnya ini sudah benar, hanya saja penyusunan kalimatnya kurang sempurna ya. Oke, okay. yang bilang banyak salah tadi siapa? Iya, <laughs> yeah, yang bilang banyak salah siapa? Biar kita periksa punyanya. Satu-satu. Oke. Okay. Nama Mbak Arina siapa? Di Facebook. Oh. Arin, Arina Joping Tio Magae. Oke, oke. Setelah periode konstitusional ditetapkan naik, pemerintah memilih status republik. Di bawah konstitusi ini, presiden sementara, perdana menteri terus menjadi pemimpin pemerintah. Dari 53 anggota legislatif unikameral yang terpilih untuk dipertahankan, Mr. Arthur Chung adalah presiden pertama di Guyana. Dia seorang mantan hakim pengadilan. Benar, ya. Tetapi intinya sudah dapat penyusunan kalimatnya kurangnya sama dengan Mbak Juminawati. Oke, okay. oke, okay. unicameral. Kalau Mbak bisa nggak kita buat unicameral di sini? Kita buat apa kemarin? Food? Foot, food foot. Food. Kita buat catatan ka, catatan kaki, notebook. <tuh> Apa catatan kaki? Footnote. Ah, footnote. Ya, ya ini, ini benar. Ada lagi yang mau kita periksa kemarin yang minta di periksa siapa yang diminta dikasih feedback. Siapa itu? Nama Facebooknya apa? Oh. Um. oke. Okay. Sebentar ya, ini krimnya didok. di dok di 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 apa? Oke. Okay. Rini Susanti, Mbak Rini ya, Ibu Rini ya. Ya, di of Legislaturnya dimerahin. Berarti Oh. Iya, <laughs> benar kok badan legislatif tunggal. benar. Oke, okay, kita baca ya. Ya, kenapa Mbak? Kenapa Bu? Oh, benar kok. Ya. Artinya, walaupun yang sudah native, apa itu native? Apa itu native? Ya, pembicara asli belum tentu bisa menerjemahkan secara sempurna. Apalagi kita yang non-native, ya. Asalkan inti dari kalimatnya bisa disampaikan. Iya. Bisa saya tanya enggak? Ini inti kalimatnya tentang apa? Ayo. Enggak usah semua. Tentang apa? Oke, benar. Berarti di sini yang tentang pemerintahan, bukan tentang percintaan. Kalau dikatakan tentang percintaan, ya berarti it's totally wrong, right? Salah. Salah. Oke. Oke kita baca ini punya buru ini ya begitu periode konstitusional ditetapkan telah berakhir nah, pemerintah memilih pemerintahan bentuk republik berdasarkan undang-undang dasar ini gelar kepala negara menjadi kepresiden sedangkan perdana menteri tetap menjadi kepala pemerintah badan legislatif tunggal dengan 53 anggota yang telah terpilih tetap dipertahankan Presiden pertama Gayana adalah Mr. Arthur Chung, seorang mantan hakim pengadilan tinggi. Oke, okay, kita bahas ya. E, itu halaman satu berapa ya? Satu delapan. Oke, okay. oke, okay. Republikan. Kalau dikatakan Republikan, itu apa Indonesia Republik enggak? Oke, berarti kalau republik itu sudah bahasa Indonesia enggak? Sudah, berarti tapi itu loan word ya kan? Nah, berarti bisa kita bisa kita katakan juga republik. Berarti status negara Repu republik. Apa itu republik? Nanti kan dikira orang, dikira orang kan negara apa sih? Dikira orang nama nama bunga. Nah. Jadi biar lebih jelas status negara republik. Oke, okay. as soon as the constitutionally siapa nih yang yang menerjemahkan lewat Google Translate? Ayo hehehehehe. Sebagian oke okay, tidak masalah saya juga sebagi saya juga menerjemahkan pakai Google Translate kadang ya. tetapi kalau janggal bahasanya harus kita perbaiki ya. Iya. Yeah. Oke, okay. as soon as the constitutionally stipulated. Artinya stipulated apa? What does it mean stipulated? Any one of you please tell me. Mana nih kamusnya? Stipulated. Stipu, stipulated ditetapkan menetapkan menentukan oke okay. berarti as soon as the constitutionally berdasarkan penetapan konstitusi atau undang-undang the government opted for republican status. The government. Apa artinya the government? Pemerintah. Pemerintah optid optid. Optid apa? Option. Apa arti Oke, okay. pemerintah memilih apa? Memilih apa? Untuk pemerintah memilih untuk status dengan negara repo Republik. Hmm. Oke. Okay, under. Uh, under itu artinya apa? Bawah. Makanya underwear di mana? Di bawah atau di atas? Uh. Kirain -kira di atas. Oh, oh saya nggak tahu ya. Oke, okay. um, tar, under this constitution, the titular, apa titular? Eh hey, apa? Ayo, ayo ingat-ingat lagi. tit iya g Ge, gelar nah, nah. di bawah undang-undang ini gelar dari kepala negara head head kan negara, kepala kan nah. De, di bawah atau berdasarkan juga boleh. Berdasarkan peraturan ini atau undang-undang ini, gelar dari kepala negara menjadi presiden. Sedangkan perdana menteri apa? adalah menjadi pemimpin pemerintah pemerintahan. Kontinuitnya dihilangkan. Kalau kita kita translate continue itu apa? Dilanjut, dilanjutkan. Tapi kan nggak benar kalimatnya, nggak benar kan? Kan katanya di sini berdasarkan pemerintahan ini, berdasarkan undang-undang ini, gelar kepala negara menjadi presiden, sedangkan perdana menteri dilanjutkan. Kan kurang cocok kan? Sedangkan gelar perdana menteri kontinunya dihilangkan. Nah, sedangkan gelar Perdana Menteri adalah pemimpin dari pemerin, pemerintah. Oke. Okay. The Unicameral. Ayo, Ibu Rini, Unicameral tadi apa? Oke. Okay. Badan Legislatif Tunggal. Kita nggak usah bahas itu ya, karena kita kan jurusan Bahasa Inggris, bukan bahas tentang politik ya. The nah. Unicameral Legislatur. Legislatur itu kan Orang yang membuat, contohnya itu DPR, nah, Dewan Perwakilan Rakyat, nah, Badan Legislatif. Kalau kita bicara terjemahkan juga ini bisa kita buat jadi DPR atau wakil rakyat. Badan Legislatif ataupun wakil-wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat dari 53 elected. Apa elected? Berasal dari kata elect. Oke, okay. kalau D, D ada D-nya berarti sudah pas, berarti terpi, terpilih atau dipilih. Oke, okay. badan legislatif dari 53 orang yang dipilih was retained, apa retained? Dipertahankan. Oke, okay. the president, president, the first president presiden pertama dari Guyana Di mana nih Guyana? Di mana Guyana? Ya, di mana? Di dunia. Ada yang tahu? Bukan Guyana. Bukan. Ini adalah negara di Afri Afrika. Oke. Bacanya adalah Bu bacanya adalah Guyana. Presiden pertama dari Guyana adalah Was. Berarti kalau was itu past atau present atau future? Kalau past itu berarti apa? Sudah berlalu. Berarti Om Mr Arthur sudah pensiun atau belum? Sudah. The iya. Ya. Oke, okay. kalau was itu tunggal atau jamak. Kalau jamaknya apa? Where? oke, okay. the president of Guyana was Mr. Arthur Chang, a former high court judge. Oke, okay. mantan, kalau former pendahulu atau mantan, mantan hakim pengadilan ting tinggi. Pengadilan tinggi court just itu adalah pengadilan tinggi high court just. Oke, ada yang ditanyakan? An? An mana? Under. <laughs> Badan. Nah. Iya, badan pembuat undang-undang tunggal. Tapi kalau kita buat seperti itu agak janggal sebenarnya ya. Kalau kita buat badan pembuat undang-undang sudah berarti adalah satu orang ataupun legislatif. Artinya legislatif ini kan satu badan seperti itu maksudnya. Uni. Iya. Kalau uni ini artinya satu, tapi uni ini satu, tapi kumpulan dari beberapa yang dijadikan menjadi sah satu. Contohnya apa? Unilever. Pernah nggak dengar? Iya. Uni Eropa. Iya. Kalau Uni Eropa berarti apa? Kumpulan negara-negara di Eropa menjadi sah satu. Kalau Unilever apa? Pernah dengar perusahaan Unilever? Iya. Banyak produk ya. Nah, Iya, dijadikan menjadi satu perusahaan. Nah, uni apa lagi? <tuh> nah, pokoknya kalau dikatakan Uni Soviet, ya, itu adalah... dulu itu Uni Soviet itu kumpulan negara-negara di Rusia. Terus mereka berpecah lagi, ya Rusia. Rusia itu kan luas banget tuh. Hmm. oke. Okay. Kita lanjut ya. Oke. Okay. Penerjemahan etnografi tadi penerjemahan lebih mengutamakan penyajian konteks budaya. Yang cek ya. Oh. Tidak ada yang salah, kan? Intinya, pokoknya tadi sudah dapat, tetapi penyusunan kalimatnya yang kurang tepat. Semuanya benar, kok. Oke, okay. tadi siapa namanya? Aduh, sebentar ya, sudah habis. ah, hmm. kebetulan ini messengernya sudah sudah mati, jadi, ah ya nantilah ya mbak ya, nanti ya bu ya, oke. Tapi sudah benar kok. Iya, sudah benar kok. Intinya sudah benar, hanya saja tadi ada penyusunan kalimat yang ya sedikit terbalik ya. Kalau intinya sudah. As long as your translate is communicative, it doesn't matter. Kalau sudah sampai pesan yang yang inti pokok kalimatnya tidak masalah, asalkan Intinya sudah sampai, kalau penyusun kalimatnya, urusan belakang, gitu. Oke, okay. ini semuanya yang sudah saya baca periksa di atas nilai 80-an deh, semuanya. Hmm, iya. Iya, benar kok. Oke, okay. yang kedua ini, penerjemahan dilihat dari hasil penerjemahan, terdiri atas penerjemahan harfiah yaitu penerjemahan kata demi kata. Oke, okay. any one of you who want to say in English what does it mean kata demi kata? Kata de Oke, okay. word by word. Oke. Okay. Word by word. Word by word. Oke. Okay. Dalam teks asli, dalam teks aslinya. Oke. Okay. From the original text yang kedua the second is the translation which is we call the changing of language ya yaitu penerjemahan yang derajat kesetiaannya 60 sampai 70%. Artinya 60% sampai 70%. Artinya ada beberapa kata yang dihilang dihilangkan. Contohnya tadi continue tadi kan kita kita hilangkan kan? While the prime minister continued to be, nah, kita hilangkan kan, sedangkan perdana menteri adalah gitu. Dia jadinya kan nah, oke, okay. yang keempat penerjemahan pener aduh. Oke, okay. iya, ya nggak ya, masalah, nggak masalah. Penerjemahan dinamis, kalau dinamis, artinya berdamis apa? Itu berasal dari kata dinamik, dinamika, Loan word itu, bergerak boleh, boleh. Lagi, 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 lagi. berkembang, perkembangan atau pergerakan, lebih tepatnya perkembangan ya. Penerjemahan dinamis. Eh, yang ketiga dulu tadi belum ya. Saduran ya, saduran. Maaf, maaf. Yang ketiga saduran. Saduran yaitu pener, penerjemahan yang hanya mengambil ide pokok ya, menyadur hanya ide pokok. Contohnya legenda Danau Toba. Ide pokoknya apa? Ada yang bisa ceritakan? Ayo. Oke, okay, timun emas. Ada yang bisa ide pokoknya. Hmm. Nah, ya, itulah intinya ya. Nah, yang artinya di sana, penulis pen, ataupun penulisannya bebas memakai ungkapannya sendiri. Kita bebas ya. Terus yang keempat, penerjemahan dinamis yang berkembang yaitu penerjemahan mencari padanan atau equivalensi yang sedekat mungkin dengan teks aslinya. Oke, okay. dalam bahasa sumber tidak ada demi kata atau kalimat demi kalimat tetapi harus memperhatikan makna teks secara keseluruhan. Ya, artinya di sana kita tidak boleh menghilangkan satu teks kata pun tetapi kita harus memperhatikan makna teks secara keseluruhan apa. Ya, terus penerjemahan dilihat dari materi yang diterjemahkan. Contohnya, penerjemahan teks ilmu pengetahuan. Oke, kemarin saya ada environment enggak? Yang itu loh, yang kedua, yang TTM kedua kita bahas tentang environment. Iya, lingkungan. Ada enggak kemarin? Ada enggak? Ada. Yang saya suruh translate kemarin itu yang di PPT-nya. Yang tentang gas-gas itu loh. Tentang uh, environment yang itu. Ntar saya lihat dulu. Bukan. Uh, halaman berapa ya? Halaman 1.6. Translation 3. The uncompetitiveness of renewable generation explains the emphasis pro renewable energy lobbies on both the state federal levels. Nah, ini ya. Ah. Pembangkit listrik yang diperbarui yang tidak kompetitif menunjukkan tekanan para pelobi yang pro terhadap penggunaan energi yang dapat diperbaharui terhadap pemerintah pusat dan daerah agar menetapkan persyaratan kuota dan perpanjangan subsidi. Nah, itu itulah dia contohnya per, penerjemahan apa? Ilmu pengetahu pengetahuan. Oke. Okay. Terus penerjemahan dilihat dari penyampaian pesan. Penerjemahan yang dilakukan secara tulisan maupun lisan. Terserah yang mana, asalkan intinya dapat, pesannya sampai, itu diartinya. Oke, okay, contohnya. Ini kan kita ada conversation nggak di sini? Ada percakapan nggak di sini? Oke, okay, does anyone of you recognize that we have a conversation here? Yes. So, anyone of you would like to tell me that the... Our topic, what is our topic? Apa topik kita tentang hari ini? Tentang apa? Penerjemahan apa? Uh, itulah penerjemahan yang dilihat dari media media penyampaian pesannya. Oke. Okay. Selanjutnya, klasifikasi terjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber terjemahan kata demi kata word for word translation or we can say word by word urutan kata dalam teks bahasa tetap teks bahasa sumber ya dalam teks bahasa sumber tetap dipertahankan kata demi kata diterjemahkan oke okay. tadi yang di halaman berapa tadi ya yang tugasnya itu halaman berapa tadi? Berapa kata yang kita coret tadi? Yang kita tidak yang kita tidak continue ya. Berarti satu kata dihilangkan ya. Oke. Okay. Yang kedua ada terjemahan harfiah ya. Oke, okay. literal translations or structural Translation, structural translation, ya. Oke, okay. di sini dia lebih mempertimbangkan konstruksi ataupun lebih mempertimbangkan gramatikal. Kalau dikatakan gramatikal itu apa? Ayo, gramatikal. Garis lurus, kamus, yang lain. Grammar, apa itu grammar? gram tata baha, bahasa yang dikonversikan ke dalam padanannya, ya, oke. Okay. Yang ketiga, we say faithful translation, oke, okay, ataupun good morning, oke. Okay. What time is it now? What is your name? Oke, okay. why are you late? Why are you so late? Oke, okay, no problem. Welcome. Oke, okay. nanti bisa lihat dari YouTube ya. Yeah? You may see our learning in YouTube. I will post later. Oke, okay. the third is faithful translations. Ya, yeah? faithful terjemahan setia. Oke. Okay, makanya di sini kalau cari pasangan harus yang faithful ya. Nah, tanya dulu dengan pasangannya. Nah, kamu faithful atau enggak gitu ya. Kalau sudah faithful berarti boleh dijadikan pasangan. Oke, okay, ada terjemahan setia yang disebut faithful translation. Oke, okay, katanya di sini mencoba menghasilkan kembali makna kontekstual walaupun masih terikat oleh struktur gramatikal bahasa sumber, berpegang teguh pada tujuan dan maksud bahasa pengalihan sebenarnya kita tidak perlu tahu ini terjemahan yang apa, jadi sebagaimana as long as you can deliver the core of the main topic your text, it doesn't matter oke, okay? oke, okay, yang terakhir, ada terjemahan semantis ya nah, ataupun semantik translation lebih mengunsurkan lebih menekankan unsur estetika ya. Oke, okay. kalau dikatakan estetika, any one of you who want to say me in English what does it mean estetika? Hmm. Apa itu estetika? Oke. Okay. Benar, apa apa itu adalah termasuk keindah Keindahan ya, nilai estetik. Contohnya, menerjemahkan apa tentang keindahan, puisi apa lagi, drama, movie, lagu, apa itu bahasa Inggrisnya lagu atau nyanyian, lirik, song juga boleh ya. Oke. Okay. Song. Kalau sing apa sing? Oke. Okay. Kalau singer? Oke. Okay. Oke, okay, contohnya menerjemahkan drama boleh ya. Puisi dan lain-lain selanjutnya. Klasifikasi terjemahan yang berorientasi pada sasaran. Oke. Okay. BSA, ya kan? Oke, okay. artinya sebenarnya yang paling penting itu kita menerjemahkan yang harus kita pahami dari mana dulu? Dari target language-nya kan? Terus apa sasarannya? Makanya saya katakan tadi intinya itu harus dapat dulu gitu. Tidak peduli apakah gramatikalnya yang bagaimana, tetapi intinya harus dapat dulu yang pertama, ya. Ada ada terjemahan adaptasi. Oke. Contohnya, terjemahan ini bebas. Ada dia puisi bahasa Inggris yang tidak ada ataupun yang tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara kata, jadi di sana kita bisa apa? Mengembangkan bahasanya, beradaptasi, menyesuaikan dengan suasana teks tersebut, ya, ataupun apa saja tema ataupun karakter yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, okay. oke, okay, tugas yang saya berikan itu kan tentang puisi, kan? Di sana masih banyak. Oke, nanti itu kita bahas ya di pertemuan keempat. Masih banyak di sana yang salah sasaran. Tapi ini tugas yang keduanya sudah bagus semua. Ya? Nah. Tentang apa tuh? Tentang bunga bunga mawar. Ah. Iya. Tetapi bunga itu di diibaratkan apa? Hmm. Iya. Jadi jangan terjemahkan menurut bunga mawar itu, tetapi dia bagaimana karakter seorang wanita di dalam teks bunga mawar tersebut. Itulah yang dikatakan terjemahan adaptasi. Have you understood? Hmm. Oke, nanti saya nanti akan saya atau besok ya. Ya, saya kasih inti daripada terjemahannya ya. Oke, okay, iya. Yang kedua, terjemahan bebas. We call in English free translations. Oke. Okay. Penulis kembali tanpa melihat teks aslinya. Biasanya merupakan paraphrase yang dapat lebih pendek atau lebih panjang dari aslinya. Oke. Okay. Artinya terjemahan bebas kita tidak perlu melihat teks tetapi kita sudah mengerti apa itu cerita ataupun teks yang terdapat di dalamnya tadi. Contohnya tadi tentang cerita timun emas. Kita sudah paham nggak ceritanya tentang tentang timun emas? Sudah. Ya udah kita secara bebas aja menerjemahkannya menurut bahasa kita sendiri, ya. Yang ketiga dia terjemahan idiomatik. Oke, okay? ataupun idiomatic translation. Di sana artinya Pesan bahasa sumber disampaikan kembali, tetapi ada penyimpangan nuansa makna karena mengutamakan kosa kata sehari-hari dan idiom yang tidak ada di dalam bahasa sumber, tetapi dipakai dalam bahasa sasaran. Oke, contohnya seperti ini: sehari-hari, sehari-hari itu kan, kalau dalam bahasa Inggris apa? Oke. Day, daily, oke okay, sehari-hari. Kalau hari-hari apa? Day-day mungkin nggak day-day, nggak mungkin. Berarti kita harus menerjemahkan ke dalam kosakata sehari-hari yang ada di dalam bahasa sasaran. Berarti apa? Dari bahasa Indonesia dulu tar, eh, bahasa sumbernya. Hari demi hari. Berarti Day by day, terus hari-hari saya apa? Day day me atau day day I, boleh nggak? Nggak bisa ya. That's totally wrong. So we say in English, oke, okay. my daily ya, hari-hari saya. Oke, okay. itulah yang dikatakan idiomnya tidak ada di dalam bahasa sumber, tetapi dipakai dalam bahasa sasaran. Oke. Okay ya idiomnya aja maksudnya iya istilah istilah contohnya kalau dalam bahasa Inggris ada banyak istilah yang kita tidak mengerti contohnya selling banana tahu nggak reselling banana Sell. Apa yang sell? Menjual. Nah, selling banana. Apa itu selling banana? Secara menjual pisang. Tetapi kalau ada orang mengatakan si is selling banana in the class katanya. Mungkin gak dia menjual pisang dalam kelas? Enggak. Jadi artinya apa? Hmm. Artinya dia banyak berbicara. Ah, oke, okay. hmm, benar. Oke, okay. kalau contohnya saya, kalau contohnya saya katakan, uh, ada makanan enak di dalam kelas kita, ada makanan enak di, ada makanan enak di dalam kelas kita, ada nggak benar makanan enak dalam kelas kita? nggak ada, tetapi yang enak itu adalah materinya, itulah contohnya idiomnya. Tuh, oke, eh. oke. Okay. Okay. Yang keempat, terjemahan komunikatif. We say in English communicative translations, yaitu menyampaikan makna kontekstual dari bahasa sumber sedemikian rupa sehingga isi dan bahasanya berterima dan dapat dipahami oleh dunia. Uh, inilah dia terjemahan komunikatif artinya inilah dasar seorang penerjemah untuk menerjemahkan itu yang paling utama ya artinya komunikatif pesannya itu harus sampai kepada orang yang akan membaca teks tersebut. Uh, kemarin ini saya baca ini tugasnya yang pertama tentang bunga mawar tersebut itu penyampaian pesannya belum sampai ya. Nah, berarti itu belum tepat sasarannya, masih kurang ya? Oke, klasifikasi terjemah Roman, menurut Roman Jacobson, terjemahan intralingual dilakukan di dalam dan berkenaan dengan satu bahasa tertentu. Oke. Contohnya, bisa nggak kita menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Inggris? Bisa, oke. Okay, coba, ter, coba, bisa nggak uh, kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia? Bisa, bisa. Makanya, ada kamus Indonesia-Indonesia, benar nggak? Oke, okay, itulah yang dimaksud dengan intrali intralingual Oke okay. coba terjemahkan pergi ke dalam bahasa Indonesia pergi hmm. itulah dia intralingual oke okay. oke okay. yang kedua the second is interlingual translations pengalihan pesan yang terdapat dalam suatu bahasa asing dengan padanan terjemahannya di dalam bahasa lain yang berbeda sifat karakter maupun strukturnya. Contohnya eh uh, apa ya? eh uh, Kebanyakan ini bahasa Jerman, kalau nggak salah. Makanya kalau belajar bahasa Jerman itu sangat sulit, ada yang feminim, ada yang maskulin, terjemahan katanya loh. Nah, nanti kita bahas tentang itu ya. Artinya, seakan-akan bahasa itu mengatakan A. Ternyata artinya lain seperti itu. Nah. nah, itu banyak di bahasa Jerman itu. Oke, yang ketiga, terjemahan intersemiotik. Pengalihan pesan dari suatu bentuk sistem simbol atau sistem tanda ke dalam suatu bahasa atau ke dalam bentuk lainnya. Oke, contohnya presiden, itulah sistem simbol atau sistem tanda. Coba terjemahkan presiden, presiden dari bahasa Inggris. Keda it. Ah, itulah dia intersemiotik. Dari simbol, tapi sebenarnya presiden itu sudah kita tahu bahwa presiden adalah presiden. Bisa nggak presiden diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Presiden bisa oke. Contohnya, kapten. Iya, kalau bahasa Inggris, kapten. Bahasa Indonesia juga kapten. Penulisannya beda. Oke, coba terjemahkan pengertian dari kapten. Kapal, apakah cuman kapal? Iya, pemimpin. <laughs> iya, berarti ada juga kapten keluarga ya? Nah. <laughs> oke, ya bisa juga boleh-boleh-boleh. Artinya kapten adalah pemimpin. Pemimpin. Itulah dia terjemahan intersemiotik, yaitu simbol. Ya, oke ataupun sistem tanda. Oke, terjemahan dari segi linguistik umum menurut Catford ya, itu keluasaan bahasa sumber yang diterjemahkan. Ada terjemahan penuh atau full translation. Oke, ini biasanya menerjemahkan wawancara ya, wawancara. Kalau wawancara bisa nggak kita potong-potong itu teksnya? Nggak boleh kan? Nah, semua teksnya harus di all of the text have to translate it. Oke. Okay? And the second is partial translation. Partial, makanya ada part. Part itu artinya apa? Part 1, part 2, part 3, part 4 oh, bagian. Oh. Oh. Oke, okay, bagian ya. Terjemahan parsial atau partial translations. Adalah terjemahan bagian tertentu dari bahasa sumber yang tidak diterjemahkan. Contohnya tadi, "continue" itu tidak kita tidak terjemahkan. Berkelanjutan artinya sebenarnya kan? Oke, okay. terjemahan pinjaman. Oke, okay, we say in English, loan translations, yaitu pemakaian unsur bahasa sumber di dalam bahasa sasaran dengan memberikan. Perubahan dalam tulisan yang disesuaikan dengan pelafalan dan tata penulisan bahasa sasaran. Oke, okay, kita baca sekali lagi: terjemahan pinjaman yaitu pemakaian unsur-unsur bahasa sumber di dalam bahasa sasaran dengan memberikan perubahan-perubahan dalam tata tulisan. Oke, okay. contohnya. Kalau dalam bahasa Jerman, kemarin itu apa itu yang kita bahas itu tentang bahasa Jerman, kalau nggak salah apa ya? Eh, kalau ada kemarin, teksnya sedikit, ada yang dari PPT, ada sebagian kemarin, nanti kita lihat lagi di pertemuan kedua itu kemarin, contohnya. Itali. Itali kita buat. Kalau bahasa Itali itu bahasa Inggris enggak? Itali. Kalau it, Itali itu bahasa. bahasa it, Oke. Okay, Itali itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Inggris. Enggak. Bahasa Indonesia adalah Italia. Oke. Okay. Itulah. Contoh terjemahan pinja pinjaman. Oke okay, contohnya Portugis kita bilang apa? Hmm, itulah loan translation. Ah oke okay, itu. <laughs> Bahasa mandarinnya Jakarta apa? Jayata ya? Ja oh iya. Yeah. Oh kalau bahasa mandarinnya Sumatera, Sumatra ada tau nggak? Nah Sumantala. Sumantala itulah artinya loan translation pinjaman karena mereka tidak memiliki memiliki jadi dimirip-miripin gitu. Nah oke. Okay? Oke, okay. iya layarnya kecil maaf ya. Unsur linguistik, unsur linguistik bahasa sumber yang diterjemahkan, terjemahan tuntas atau tro total translation, memindahkan semua unsur kebahasaan, baik itu tata bahasa, fonologi dan grafologi dari bahasa sumber. Pokoknya semua tentang, biasanya ini menerjemahkan film ya. Nah, bahkan bunyinya juga di harus sama, persis ya. Nah, terus terjemahan terbatas atau restricted. Ada fonologi. Fonologi itu apa? Fonem ataupun? Nah, apa? Bahasa sumber diganti dengan padanannya dalam bahasa sasaran tanpa perubahan tata bahasa sama dia, sama bunyinya. Contohnya tadi apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Laptop, lap. Laptop bahasa Inggrisnya apa? Laptop bahasa Indonesia juga laptop kan? Ah, uh, phone, bunyi. Ah, uh, makanya itu sama bunyinya. Yang kedua, ada terjemahan grafologi, yaitu mengganti grafik bahasa sumber ke dalam bahasa saran. Nah, mengganti grafik bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa disertai pengalihan kosakata. Oke okay, ya. Biasanya ini dia berhubungan dengan grafik. Nah, Artinya bisa nggak baca grafik, grafik permintaan, contohnya penawaran, itu dia kita jelaskan ke dalam bahasa sasaran. Nah, oke, okay. pernah lihat grafik nggak? Oke, okay. kalau kita sudah bisa menjelaskan grafik itu ke dalam teks, bentuk teks, makanya itulah namanya terjemahan grafologi, ya. Bisa? Oke. Yang ketiga, terjemahan tata bahasa atau grammatical. Nah, artinya harus sesuai dengan tata bahasa. Ya. Nah. Yang keempat, terjemahan kosakata atau leksikal. Pengalihan kosakata bahasa sumber dalam kosakata bahasa sasaran tanpa disertai pemindahan, ya. Oke, okay. yang ketiga, kelas terjemah yang berhubungan dengan ra, dengan tataran atau rang atau rang selinguistik. Oke, okay. baik dalam hierarki fonologi ataupun gramatikal. Oke, okay. hierarki ini berasal dari loan words. Kalau dikatakan hierarki apa? Hierarki, hierarki. Pengebom. Hierarki apa? Hierarki itu adalah susunan, susunan tatanan dari atas sampai bawah itu contohnya ya. Nah, contohnya hierarki pemerintahan yang di atas apa? Rakyat. Oh, presiden atau rakyat? Presiden. Terus menteri. Itulah contohnya hierarki, hierarki pemerintahannya. Begitu juga dengan terjemahan yang berhubungan dengan ranks linguistik ya. Nah, ada terjemahan terikat yaitu penggantian kosakata dan morfem bahasa sumber dengan padanannya ya. Artinya di sini masih sama dia ya. equivalent. Arti equivalent apa sah? Sama. Nah, ini tadi terjemahan bebas. Tadi sudah saya jelaskan ya. Penulis Bukan penulis, sorry. Penerjemah bebas menerjemahkan teks dengan menggunakan bahasanya sendiri, sendiri, asalkan pesan yang disampaikan itu tepat. Oke. Okay. Yang ketiga, terjemahan harafiah. literal. Ini dia terjemahan yang menerjemahkan kata demi kata, kata demi kata. Oke, okay, inilah pelajaran kita malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. 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 Itu bahasa Belanda. Eh, Jerman. Kalau bahasa Belanda, bedang. Nah, yang ini yang paling kiri. B E E D A N K T. Nah. Terima kasih di mana? Nah. Ah. Tesekur Ederim yang mana? Tesekur Ederim. Tesekur. Oke, okay, bahasa apa ini Tesekur Ederim? Turki. Kalau kom kop kun bahasa apa? Thailand. Oke, okay, kalau Mercy, Mercy, Prancis. Oke, okay. Arigato. Enggak. Nah. Oke, okay, itulah pelajaran kita. Nah, sebenarnya kita kan pertemuannya online sebenarnya dua kali ya. Nah, tapi saya nanti akan buat beberapa kali. Tapi kita uh, gak sampai dua jam ya. Jadi mungkin minggu depan atau minggu depannya kita ketemu lagi. Oke. Okay. Minggu depan... Iya. <laughs> Jadi saya akan kasih tugas langsung dikerjakannya sedikit-sedikit kok tugasnya. Oke. Okay. Um, makanya konsultasi ada pertanyaan silakan dikirim ya. Silakan dikirim lewat email boleh lewat Facebook juga boleh. Oke. Okay. Thank you for your attention. Good night. I'm glad to see you. Okay, bye, good, good night.